Jalur alternatif Cangar yang menghubungkan ke Kota Batu memang dikenal dengan pesona keindahan alamnya. Selain itu, jalur ini sering dipergunakan oleh banyak orang jika jalur utama Surabaya menuju Malang mengalami kemacetan yang padat. Namun perlu diingat bahwa jalur Cangar adalah jalur lintas pegunungan dengan kontur jalan yang naik dan turun serta berkelok-kelok. Terdapat beberapa turunan dan kelokan tajam, sehingga bagi masyarakat yang berniat melalui jalur alternatif menuju Kota Batu dan Malang ini, transportasi yang digunakan harus benar-benar diperhatikan, baik kendaraan pribadi roda 4 atau kendaraan roda 2. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melewati jalur ini. Tips pertama, berhati-hatilah jika menggunakan kendaraan metik di jalur ini. Pastikan kampas rem Anda aman dan kondisinya masih tebal. Tips kedua, kendalikan kecepatan Anda saat melintasi turunan tajam dan gunakan rem secara bergantian untuk pengendara motor metik. Tips ketiga, lengkapi diri Anda dengan perlengkapan keselamatan atau safety riding, helm, jaket, sarung tangan, dan sepatu yang sesuai untuk melindungi diri dari potensi bahaya di jalur ini. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama dalam setiap perjalanan. Jalur Cangar bukan hanya tentang perjalanan dan keindahan, tapi juga tentang keselamatan. Jaga kondisi kendaraan akan menciptakan perjalanan lebih aman. Jalan jalur Pacet Batu merupakan jalur yang memiliki tanjakan dan turunan yang curam sehingga rawan terjadi kecelakaan. Kepada masyarakat yang melintasi jalur tersebut, agar selalu waspada dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa berupaya untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan Pacet Mojokerto, Kota Batu via Cangar sebagai antisipasi terhadap tingginya volume kendaraan selama masa liburan. Kepada masyarakat yang hendak berwisata ke Batu, agar senantiasa menjaga keselamatan, hindari kecepatan tinggi, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Mari kita jaga keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita. Ayo, jaga diri Anda dan orang lain di jalur Cangar. Dipersembahkan oleh, didukung oleh,